YouTube channel Mamah Mary. Teman-teman, ini malam hari ya, jadi tadi kita sudah belanja bulanan kan pagi ya. Dan ini aku baru sempat untuk unboxing belanjaan, nanti kita unboxing kemudian refill ya. Jadi ini kita langsung aja ya untuk unboxing belanjaan aku. Untuk harga tadi sudah aku cantumkan ya ke dalam video belanja ya. Nah ini kita bongkar aja langsung. Sekaligus langsung aku mau masukin aja ya ke dalam storage-nya ya, biar cepet gitu ya, karena udah malam. Ini warnanya cantik banget ya, purple. Nah ini yang kita beli nabati itu, teman-teman, yang dapat hadiah. Nah ini sudah dibuka adek. Pokoknya produk-produk dari nabati itu tadi lagi ada promo gitu, beli maksimal 30.000 itu dapat mie goreng gitu, teman-teman. Ada keju juga, ada. Ada keju. Ini sih yang disukain Kasopi ya, gini-gini doang sih. Yang lainnya tuh dia sudah bosen ya. Ini salah kadarnya aja sih, teman-teman, untuk bawa ke sekolah gitu. Ini juga nggak akan habis, nggak sebulan. Si sayang kemarin juga masih banyak. Bulan kemarin maksudnya. Ini tinggal dua. Jadi ini kita langsung buka aja ya. Kita mau masukin ke dalam. Ini kotak ini bekas sosis. Ada bocil. Oke, ini kita singkirkan dulu. Next, persabunan. Nah ini ada Pixel, ada Jing, ada deterjen, cuci piring. Ternyata aku masih ada Scott Bright. Nggak ngecek. Nah ini tapi ya nggak apa-apa, ini kan awet ya. Scott gigi, odol, sabun masih ada. Ini kita taruh sini aja ya. Nah ini yang kita beli, ini gede banget untuk kita buat apa, sushi ya, apa buat apa sih namanya, kimbap ya, kimbap. Nah, ini kita beli, ini lumayan juga nih, isinya 9. Nah ini ada tisu 1 kilo, lagi promo sebenarnya. Ada susunya adek, beli 1 kotak aja karena dia juga sudah berkurang isinya. Oh, di sini ada wangi ya, coklat. Aduh, ini pewangi. Ada sabun juga. Ada ini dahlia untuk kipas angin. Dan ini ada paper barus. Oke, masukin di sini. Sebenarnya storage-nya masih ada di belakang, cuman aku males ngambilnya ya. Jadi kita masukkan ke sini. Nah, seperti ini aja. Nah, ini ada minyak Sanko. Apa deh, ada nggak sabar lagi minta buatin kimbap. Nah ini yang dapat hadiah itu loh, kita beli nabati, produk nabati 30.000 dapat mie goreng, tapi dari nabati juga.
Tapi ini nggak tahu ya, belum pernah coba ini kira-kira enak apa enggak. I don't know. Oke, kita taruh sini aja ya. Ini sebenarnya bukan storage-nya sih, tapi ini males ngambilnya. Nah ini ya, kita cari tadi nggak ada nih, stok tinggal satu. Ini ada di warung. Oke, mie-nya taruh sini ya. Ini ada sari mie. Dan pastinya ada Indomie. Ini kalau urgen-urgen aja sih kita Indomie aja. Goreng, pepet, makan Indomie. Dan Popmie cuma beli 2. Oke. Dan ada juga so nice. Nah ini bisa kita buat untuk tambahan kimbap. Jadi nanti ada telur dadar, terus dikasih sosis gitu ya. Kasih keju enak kali ya? Nggak enak ya? Enggak lah. Belanja kita tadi habis cuman 1,3 ya. Termasuk sedikit sih, jadi emang belanjanya sedikit. Nah ini es krim cup, kon es krim. Ini es krimnya kita beli tadi sudah ya, 3 box gitu dengan varian yang berbeda rasanya gitu. Sambal bakso. Mami. Gak tahu ini enak apa enggak. Baru coba. Mami. Terus ada garam. Garam masak dong. Dan ini minum tadi sisaan. Dan ini ada tisu dapur, tisu masak gitu, beli satu aja. Ada subtext seperti biasa. Astagfirullah. Dan tisu tray untuk bawa sekolah ya anak-anak. Ini ternyata masih ada stok, kita beli lagi. Tapi nggak apa-apa ya, ini untuk stok kita. Ini aku taruh tempat sabun ya. Nah ini ada sikat teman-teman, untuk sikat lantai biar nggak lumutan. Ini untuk yang di belakang ya, tempat belakang gitu. Ini aku taruh sini aja ya. Dan ini untuk buat kimbap. Nah ini kayak gini kan, kayak gini nanti. Berhasil nggak? Ini norinya taruh sini, nasi, terus isiannya kayak gimana, nanti kita gulung gitu ya. Nanti kita coba ya. Buat kimbap. Nah ini. Ini kayak dibuat dari tusuk sate bukan sih ini? Nah ini ya. Satu. Nah ini tadi pas di kasir aku ditawarin hand body. Ini kecil banget ya. Ini hand body. Dari apa namanya, susu kambing. Ini susu kambing, tapi memang kayak itulah, enak banget di kulit. Dan ini segini, kecil banget. Ini harga 30.000. Gimana gedenya ya? Jadi ini ya udah aku ambil ya ini ya. Hand body. Dan yang terakhir ini ada lap. Ini lapnya lembut banget. Terus juga nggak gede-gede banget, ini untuk di meja makan atau dapur boleh lah. Cantik. Nah ini aja sih teman-teman belanjaan yang aku beli tadi, belanja bulanan untuk stok bulan Oktober. Nggak banyak karena memang masih ada sisa dari bulan kemarin. Jadi ini belanjanya nggak over budget juga. Nanti ini aku mau susun ke dalam rak-raknya gitu ya. Ada yang di kamar, ada yang di rak gitulah pokoknya. Jadi ikutin keseruan aku malam ini. Stay tune.
Nah, ini es krim yang tadi aku bilang, ini ya kita taruh. Oke, teman-teman, karena video yang sudah berakhir, jadi kita cukupkan dulu video sampai di sini. Terima kasih buat teman-teman yang sudah ngikutin keseruan aku di malam ini, nyusun-nyusun belanjaan aku, dan kita akan ketemu lagi di next video. Insya Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.